suara lirih yang berganti, hanya bunyi yang sejati tak akan berdalih. Lembaran putih telah terpilih, dan demi cinta ku tepiskan semua keraguan jiwa, dan ku ganti dengan kepastian. Hatiku ini yang mulai mengerti dan berani untuk menyambut janji. Lagi-lagi kamu penyebabnya. Kenapa sih? Kamu selalu bawa masalah buat keluarga saya. Dulu Gilang kamu bikin meninggal. Sekarang Gisha, koma. Berikutnya siapa lagi? Tapi om, kamu tahu nggak? Buat aku, kamu adalah sebuah musibah. Maafkan ibu, Gisha. Seharusnya ibu sebagai ibu kamu menjaga kamu. Tapi ibu malah memberikan kamu pada keluarga lain. Ibu malah membuat kamu jadi mengalami semua ini. Maafkan ibu. Kalau wajah gue mirip sama gila, terus cewek itu bisa anggap gue gila? Iya. Yeah. Gak bisa. Eh, tunggu. Biar gimana pun juga, lo gak bisa berbuat kasar sama Alia. Kalau lo perhatian sama tuh cewek, kenapa gak lo aja yang panggil gila? Jadi gini cara kamu balas dendam ke aku. Kamu sengaja menggunakan mereka untuk menghancurkan aku dan papa aku. Tolong jaga sikap dan omongan kamu. Dan asal kamu tahu, kalau sampai terjadi apa-apa dengan cucu dari Bu Sinta dan Pak Wisnu, saya, Pak Wisnu gak akan segan-segan untuk menghancurkan perusahaan kalian. Hebat ya lo. Setelah lo gagal dapat pertanggungjawaban gue, sekarang lo ngaku-ngaku ke mereka kalau anak yang lo kandung itu cucu mereka. Benar-benar brilian. Tunggu. Kamu bilang apa? Kamu bilang dia pernah ngaku-ngaku hamil sama kamu? Iya, Tante. Marina, kamu pernah ngaku ke dia kalau kamu hamil sama laki-laki ini? Marina, jawab! Bu Sinta, tenang ya Bu Sinta ya. Bu Sinta tenang dulu ya. Mbak Winda diam ya. Saya lagi nanya sama Marina. Jawab! Iya Tante. Dia datang ke hotel saya, minta saya untuk bertanggung jawab. Tapi apa hasilnya? Dia gagal. Karena setelah hasil tes DNA itu keluar, anak yang dikandung dia itu bukan anak saya. Dan dia pun mencari mangsa lain, yaitu anak Tante. Tunggu. Tapi kali ini benar kok Bu Sinta. Saya yakin anak yang dikandung sama Marina itu anaknya Gilang. Iya kan Rin? Benar kan sayang, itu anaknya Gilang kan? Saya semakin gak yakin kalau anak dalam perut kamu itu anaknya Gilang. Berani-beraninya kamu, Marina. Berani-beraninya kamu bohongin saya dan suami saya. Kamu bilang kalau di perut itu anaknya Gilang. Kurang ajar amat kamu. Pergi kamu dari sini. Enggak, Tante. Tante jangan kayak gitu sama aku. Bu Sinta, saya benar-benar yakin. Kali ini memang yang dikandung sama Marina itu anaknya Gilang. Saya yakin sekali. Kamu yakin, Marina? Berani tes DNA? Dia gak akan berani, Tante.
Karena saya yakin dia pasti sudah banyak tidur dengan laki-laki lain. Jahat banget ya. Pergi kamu, Marina. Pergi dari sini. Tante, aku mohon, Tante. Kamu gak pernah bohong sama Tante. Saya bilang, pergi. Gak ajar kamu. Gak tau terima kasih kamu. Pergi sana. Tante, aku mohon jangan usir aku, Tante. Jangan usir aku mau bohong sama Tante. Pergi sebelum saya panggilkan satpam buat kamu ya. Pergi sana. Oke. Kalau memang itu keputusan Tante, saya akan pergi dari sini. Tapi saya yakin Tante akan nyesel karena Tante pernah berbuat kayak gini sama saya. Bu Sinta, saya permisi pulang. Ayo saya. Ya, jadi itu anak siapa sih yang ada dalam kandungan kamu? Aduh, udah dong. Jangan nanya-nanya sama aku terus, aku juga pusing, aku gak tahu. Emang kamu pikir mama ini gak pusing? Kepala mama ini mau pecah mikirin anak siapa yang ada dalam kandungan kamu. Sekarang kita mau kemana? Kita mau kemana habis diusir, hah? Aku bingung, Ma. Mau apa lagi kamu? Udah puas kamu ngancurin semuanya? Udah kamu gak mau tanggung jawab? Kamu buang aku kayak sampah. Dan sekarang udah ada yang mau tanggung jawab atas bayi yang ada di dalam kandungan aku. Kamu hancurin juga. Kamu hancurin juga. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Sampai kapan pun aku gak akan pernah mau kenal sama kamu lagi. Aku gak akan pernah maafin kamu. Ayo, Ma. Papa. Pa. Papa kenapa sih bohongin mama terus? Kalau emang mama gak suka papa kerja di tempatnya Om Wisnu, kenapa papa gak keluar aja cari kerjaan lain? Pa, mama sangat mencintai papa. Dan bakal menyakitkan buat mama kalau tahu papa bohong lagi. Papa minta maaf sudah ngebohongin kamu. Tapi papa gak bisa keluar dari pekerjaan karena papa belum bisa menemukan pekerjaan baru. Pa, ini terakhir kalinya Alia tolong papa. Alia gak mau bohongin mama lagi, pa. Jadi Alia mohon papa jangan bohongin mama lagi ya. Alia juga pasti akan membenci saya kalau dia tahu alasan sebenarnya saya bertahan di pekerjaan ini. Keisha. Keisha. Kamu udah sadar, Nak? Gisha. Gisha. Gisha mau. Mau ketemu ibu. Boy, gak ma. Ibu gimana? Boleh. Tentu boleh, Keisha, kamu ketemu dengan ibumu.
Mama panggilin ibumu dulu ya. Syukurlah Gisha sudah sadar. Ibu Atika juga pasti lega. Sus. Keluarga dari Gisa mana ya? Biasanya mereka nunggu di sini. Ya, ada apa dengan Gisa? Gini, Pak. Pasien Gisa itu terjatuh dari tempat tidurnya. Dan jahitannya terbuka lagi. Jadi dokter menyarankan agar Gisa dioperasi minor sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Iya, dan kita harus melakukan tindakan secepatnya. Dan kita membutuhkan persetujuan dari keluarganya, Pak. Karena ini sangat penting. Ya Allah. Ya Allah, tolong anak saya. Jangan sampai pengobatannya terlambat, ya Allah. Bagaimana, Pak? Pak Wisnu, tolong diangkat dong teleponnya. Bagaimana, Pak? Saya ayah kandungnya Gisha. Saya bisa tanda tangan. Apa? Kenapa kamu ngaku kamu ayahnya Gisha, Anjar? Apa yang harus saya katakan pada Pak Wisnu? Apa yang harus saya mengakui sekarang? Kalau saya mantan suaminya Sinta. Dan Gisha adalah anak saya. Maaf, Pak. Jadi sebenarnya siapa yang mau menandatangani persetujuan untuk operasinya Gisha? Saya yang tanda tangan. Saya ayahnya Gisha. Baik, kami tunggu di dalamnya, Pak. Anjar? Maaf. Saya... Sebenarnya, saya... Kamu nggak perlu menjelaskan apa-apa. Saya tahu, kamu ngaku-ngaku ayahnya Gisha karena kamu mau menyelamatkan nyawanya. Supaya pertolongan nggak terlambat. Iya kan? Iya. Suster, pasien yang di sini Ibu Atika kemana, Suster? Tadi saya habis mengantarkan obat ke sini, masih ada loh, Bu. Mana aja sih, Sin? Aku cari Bu Atika. Aku heran deh sama kamu. Kok kamu bisa-bisanya ninggalin Gisha yang baru sadar sendirian? Dia jatuh, Sin. Gisha jatuh? Iya,
Dia jatuh dari tempat tidur dan lukanya terbuka. Astagfirullahaladzim. Terus gimana mas kondisinya sekarang? Ya dia harus dioperasi supaya lukanya dijahit lagi. Untung ada Anjar. Ya Allah, ibu macam apa aku ini? Kenapa aku selalu membuat anakku dalam bahaya? Jadi sebenarnya gimana, Rin? Hah? Yang di dalam kandungan kamu itu bapaknya siapa? Shh, mama. Ah, masa di jalan bahas gituan? Udah dua terang aja di rumah, mama. Aduh, udah mama gak peduli, Rin. Kamu itu udah bikin mama malu, tau gak sih? Ini mama udah gak tahu muka mama mau ditaruh di mana, Rin. Ampun deh. Ya udah dong, mama. Tunggu dulu, tunggu dulu. Mama mau tanya sama kamu sekali lagi. Kamu bilang waktu itu katanya anak yang dalam kandungan kamu itu juga bukan anak yang gila. Iya. Hah? Udah lama ngapain bahas itu sekarang? Aduh, mama nih. Gak bisa, Rin. Mama harus tahu. Bener kan kalau anak yang dalam kandungan kamu itu memang bukan anak yang gila? Berarti kamu bohongin mama lagi, Rin. Iya kan? Itu bener-bener. Kamu itu memang bener-bener pengen mama tampar. Ma, mau kok gitu sama aku? Rin, daripada kamu bikin mama sakit hati terus dibohongin kayak begini, lebih baik kamu pergi sekarang. Keterlaluan kamu. Mama ini capek, tau gak? Mama capek ngurusin anak tukang bohong kayak kamu. Mama udah belain kamu habis-habisan, Rin. Tapi ternyata selama ini kamu yang salah. Keluar kamu. Mama mau kemana? Mama jangan pergi. Mama. Jalan pramuka ya. Enggak, Mama. Mama apa sih, Rin? Mama kok gitu sih sama aku, Ma? Ayo, cepetan. Ma! Mama! Aku benci sama kamu, Nana. Kamu udah bikin semuanya hancur. Tante jahat. Aku tahu. Dari dulu dia emang gak pernah suka sama aku. Dan sekarang kesempatannya dia buat ngusir aku. Marina, dan aku tunangannya gila. Kamu? Pak, Bu, lukanya udah dijahit lagi. Tapi tolong dijaga ya, agar bayi sisanya jangan terlalu banyak gerak dulu. Permisi. Gisha, kamu sudah sadar sayang? Maafkan mama ya, nak ya. Mama.
apa-apa. Ibu mana? Ibumu sedang di kemoterapi, Gisha. Kemo. Nanti kalau kemonya udah selesai, Gisha boleh kan temu ibu? Dan untuk sementara, kalau kamu belum ada tempat tinggal, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di rumah ini. Tante serius? Makasih ya, Tante ya. Kami kesini mau bicara dengan Marina. Silakan masuk. Marina, aku mesti ngomong sama kamu. Marina. Kami datang mau jemput kamu. Saya, mewakili istri saya, minta maaf karena udah ngusir kamu. Marina, kami bisa menerima kamu kembali asalkan kamu mau tes DNA. Supaya kami tahu kalau anak yang di perut kamu itu benar-benar anaknya Gilang, ya? Enggak, Tante. Aku enggak mau. Lagian, aku juga capek kalau aku dicurigain terus-terusan kayak gitu. Kalau memang Tante Sinta enggak percaya yang ada dalam perut aku ini anaknya Gilang, yaudah, aku enggak bisa maksa. Tante, aku boleh kan nginep di sini? Aku enggak mau balik lagi ke tempat orang yang selalu curigain aku, Tante. Marina, kamu jangan sok-sok jadi korban ya. Kalau memang perut kamu itu isinya anak Gilang, kamu nggak usah takut tes DNA. Tante lepasin aku. Sinta, jaga sikap dong kamu. Jangan kasar gitu ke Marina. Marina kan lagi mengandung anaknya Gilang. Belum tentu dia mengandung anaknya Gilang. Kamu tahu nggak? Tadi siang itu ada laki-laki yang bilang sama saya kalau Marina ini minta pertanggungjawaban atas hamilnya dia kepada laki-laki itu.
Ini cari-cari asal aja kan kamu? Hah? Kamu sengaja pengen ngusir Marina supaya nggak ada keturunan Gilang yang akan mewarisi hartanya Wisnu. Saya tidak kayak gitu, Sandra. Kasih gitu, kenapa? Au! Lepasin tangannya Marina! Sandra, lepasin tangan istri saya, Sandra. Mama nggak sudi kamu bersentuhan dengan perempuan itu. Aku nggak punya pilihan. Aku bisa gila kalau aku tinggal di sini terus sama kamu. Sandra, 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 Sandra! Galang? Siapa mereka, Ma? Ngapain mereka kesini? Galang, anakku, setelah 18 tahun, akhirnya kita ketemu lagi. Papa. Kamu udah dewasa. Kamu benar-benar mirip sama Gilang. Tante Sinta juga gak bisa ngenalin kamu. Oh iya, kenalkan istri papa, Sinta. Senang berkenalan dengan kamu, Galang. Sudah lupa sama kamu, sudah lupa sama mama. Jadi buat apa kamu cari-cari dia, nak? Apa bukti? Kemarin mama ketemu papa kamu. Dia bilang dia sekarang sudah punya keluarga sendiri. Dia sudah punya istri yang sangat dipuja-pujanya. Dia sudah punya kehidupan yang sempurna, kan? Mungkin itu alasannya kenapa dia tidak mencari kita zaman dulu. Dia sudah lupa sama mama. Dia sudah melupakan kamu, nak. Ya, dia bilang gitu sama mama. Dia bilang dia udah gak mau terima mama lagi. Dan bahkan dia sudah tidak menganggap kamu sebagai anaknya. Pantes. Papa gak pernah cari aku sama mama. Ternyata mama bener. Papa udah gak peduli lagi sama kamu. Dan itu semua, nah cewek ini. Galang, ini gak seperti yang kamu kira. Papa udah berusaha mencari kamu dan mama kamu. Tapi mama kamu... Udahlah, Pa. Telat untuk bela diri. Udah gak ada gunanya lagi, Pa. Sekali-kali pergi dari sini. Galang, dengar dulu. Anda punya waktu 18 tahun untuk cari kami. Tapi gak pergunakannya dengan baik. Anda udah gak punya hak lagi. Tapi Galang... Pergi. Saya gak mau kalian masuk ke dalam kehidupan kami lagi. Thank you.
Mama tumben banget sih bawain makan siang buat papa. Biasanya juga marah-marah. Sekarang lagi baik-baik. Ada apa? Apa sih kamu, Zaki? Emangnya mama nggak boleh apa? Bawain makan siang buat papa kamu, ha? Ya boleh, Ma. Boleh. Boleh banget. Tapi nggak pakai marah juga kali. Slow kayak di pantai. Jangan ngaco kamu ya. Udah, permisi, Bang. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Saya mau cari suami saya, Anjar. Ada? Anjar? Anjar siapa ya? Anjar, suami saya. Dia kerja di sini juga kok, Bang. Bu, setahu kami, nggak ada yang namanya Anjar di sini. Nggak gimana? Suami saya, Anjar, tuh memang kerja di sini. Dia udah seminggu kok. Kerjanya tuh sama kayak abang, angkat-angkat barang. Ya kan, Zaki? Iya, bener, Bang. Kayaknya setahun ini, toko bangunan kami nggak pernah nerima karyawan baru, Bu. Di sini tuh cuma kami berempat. Dua lagi kami, dua lagi di belakang. Mungkin Ibu salah alamat. Apa, jangan-jangan Papa emang benar-benar bohong. Papa kamu memang gak kerja di sini, Zaki. Dan jangan-jangan Papa kamu masih kerja di tempat perempuan itu. Zaki, kamu anterin Mama ya. 1x24 jam, Zaki siap ngundak-ngundak Papa. Jalan, Ma. Zaki, kenapa sih bisa mogok kayak gini? Bensinnya kali, Ma. Emang motornya juga udah begini. Aduh. Kamu gak isi bensin tadi, ha? Jadi Mama juga ngajak. Pakai dong otak, jalan, kek. Sabar, sabar. Ini motor kenapa berhenti di tengah ya? Aksi dong, cepetan. Sabar. Ada di sini. Sinta. Mas, biar aku aja yang keluar ya, Mas, ya? Sin, jangan, Sin. Saya takut kalau Mutia itu menyakiti kamu. Lebih baik kamu di sini aja. Minta kamu keluar! Keluar! Kalau kalian nggak mau keluar, saya akan datang! Astagfirullah! Mut, tidak. Irma!
Mama! Biarin Mama bangun! Mama bangun! Mending Papa pergi aja sama perempuan itu. Udah, Papa, biarin Mama.